rendah merebah ke bawah bosku karena terlalu berat. Nah, terlalu berat ya bosku. Berat jadi dia merebah bawah, jadi mempermudah untuk pemanen bosku ya. Berbuah lebat bosku ya. Karena kita sebagai TKI di Malaysia bosku, saya hanya menginspirasi untuk petani jambu dimanapun Anda berada ya, dengan cara jambu kristal yang biji ya, buahnya yang merebah saat sudah mereview tahap untuk supaya biar pohonnya rindang bosku dan rendah seperti yang pernah punya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabatku dimanapun Anda berada. Oh ya bosku, jumpa lagi bersama Mas Ali Agri bosku. Oh ya bosku, saya hanya review untuk update buah jambu kristal non biji ya. Ya bosku, seperti di belakang saya ini bosku. Jambu kristal non biji. Dan sudah tahap menanam bosku dan sebagian dari panen bosku. Oh ya bosku, sebelum menonton video seterusnya, jangan lupa like, jangan subscribe atau bagian ke seluruh petani lainnya, supaya bisa maju dan bersama dalam bertani jambu. Oke, untuk video selanjutnya simak sampai akhir biar tahu keseruannya. Nah, ini jambu kristal non biji ya bosku. Penampakannya. Salam sukses untuk petani jambu ya. Nah, berbuah lebat bosku ya. Semoga petani makin sukses lepas yang ini bosku. Nah, dan rapi banget ya cara tanamnya. Semoga para petani-petani jambu kristal dimanapun Anda berada. Nah, dan ini juga tempat untuk penyeprai bosku, untuk penyeprai jambu biar maksimal tidak dihinggapi lalat buah. Dan juga untuk pembungkusan seni bosku, kelihatan putih-putih semua itu jambu kristal yang non biji bosku ya, nampaknya bosku. Dan putih-putih itu jambu kristal yang non biji ya, tapi ini data pembungkusan bosku. Dan yang tidak dibungkus seperti ini menampaknya, yang tidak dibungkus, tapi ini sudah rusak karena dimakan lalat. Tapi yang bagus ini yang dibungkus ya bosku ya. Ini bungkus seperti ini dia betul-betul normal bosku, karena untuk menghindari lalat buah bosku dengan menggunakan bungkus di dalam tuh ada plastiknya bosku ya, dia menggunakan plastik dalam plastik. Nah, dan ini sudah siap untuk dipanen bosku, sudah karena sudah menguning sudah siap untuk dipanen. Dan juga dibagi kertas karena supaya biar menghindari kena sinar matahari bosku, karena apabila tidak bagus ya dia warnanya akan kuning ya atau merah bosku karena kena sinar matahari langsung bosku. Dan untuk menghindari ya itu dan menggunakan bungkus seperti ini, bungkus plastik dan juga koran bosku, supaya terhindar dari lalat buah bosku. Selamat teman-teman dari ini bosku, jambu kristal non biji bosku. Karena dulu saya sudah merpiu supaya biar rendah merebas dari bosku, ditarik menggunakan tali bosku. Nah, tali dulu, tapi sekarang sudah enggak lagi ya karena sudah ada buahnya, jadi dia lansreh dalam tanah bosku. Nah, seperti tampaknya bosku, besar banget bosku, sudah siap untuk panen. Nah, senang bosku, panen sudah betul-betul sudah siap panen bosku. Seperti tampaknya, semoga petani makin maju dan sukses dalam bertani bosku. Nah, bosku, salam sukses untuk petani jambu kristal dimanapun Anda berada bosku. Semua kelihatan putih-putih itu bungkusan jambu ya. Dan putih-putih semua itu jambu biar rendah merebah ke bawah bosku karena terlalu berat. Terlalu berat ya bosku, berat jadi dia merebah bawah, jadi mempermudah untuk pemanen bosku ya. Mudah untuk pemanen. Dulu saya sudah merview untuk pembungkusan dan juga pemberuningan supaya biar pohonnya itu merekah ya, seperti ini bosku. Nah, merekah banget bosku pohonnya. Semoga petani mungkin maju dan sukses dengan petani jambu kristal non biji. Ini jambu kristal non biji ya bosku penampakannya. Salam sukses untuk petani jambu ya.
berbuah lebat bos ya. Semoga tani makin sukses lepas yang ini bosku, dan rapi banget ya cara tanamnya. Semoga para petani jambu kristal dimanapun Anda berada, dan ini juga tempat untuk penyeprai bosku, untuk penyeprai jambu biar maksimal tidak digapi lalat buah, dan juga untuk pembungkusan sanimal bosku, kelihatan putih-putih semua itu jambu kristal yang non biji, rendah dan merebah bosku ya. Pun jambunya memang luar biasa sekali ya, karena di sini dulu sudah merpiu tahap pemberuningan, tahap pembungkusan, dan juga supaya biar merebah gimana, biar rendah cara ini dia pokoknya biar rendah sini bos ya. Nampaknya bosku semua sana sama bos ya, dan ini sudah tahap pemanen bosku, di belah sana dulu panen. Sana jauh sana itu tahap pemanen, tempat pengumpul atau pengumpul mengumpul untuk di packing bosku. Tapi beliau tidak menggunakan untuk mengambil gambar atau video di tempat kumpul bosku, jadi kita enggak mengambil gambar dari tempat sana bosku, karena ini di tempat ini jambu. Apabila tuan kebunnya enggak membenarkan untuk tidak menarik, karena kita sebagai TKI di Malaysia bosku, karena saya hanya menginspirasi untuk petani jambu dimanapun Anda berada dengan cara jambu kristal yang biji ya, punya yang merbah saat sudah merpiu tahap untuk supaya biar pohonnya rindang bosku dan rendah seperti yang pernah punya bosku. Selamat malam teman-teman bosku. Jambu kristal non biji bosku, karena dulu sudah merpiu supaya biar rendah merebah seperti bosku, ditarik menggunakan tali bosku. Nah, tali dulu, tapi sekarang sudah enggak lagi ya, karena sudah ada buahnya, jadi dia klansreh dalam tanah bosku. Nah, seperti tampaknya bosku, besar banget bosku, sudah siap untuk panen. Nah, bosku, panen betul-betul sudah siap panen bosku. Ini berapanya? Semoga petani makin maju dan sukses dalam bertani bosku. Ya, bosku. Salam sukses untuk petani jambu kristal dimanapun Anda berada bosku. Semua kelihatan putih-putih itu bungkusan jambu ya. Dan putih-putih semua itu jambu. Ya, rendah merebah ke bawah bosku, karena terlalu berat. Nah, terlalu berat ya bosku, berat, jadi dia merebah bawah, jadi mempermudah untuk pemanen bosku ya. Mudah untuk pemanen, dulu sudah merpiu untuk pembungkusan dan juga pemberuningan supaya biar pohonnya itu merekah ya, seperti ini bosku. Ya, merekah banget bosku pohonnya. Semoga petani makin maju dan sukses dalam petani jambu kristal non biji. Ya, bosku, cukup sampai di sini dulu bosku. Apabila bosku terinspirasi dengan video ini, tolong bantu like dan subscribe atau bagikan ke seluruh petani lainnya supaya biar sukses maju dan bersemangat dalam bertani jambu. Oke, ya, bosku. Oke, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat petani jambu dimanapun Anda berada. Pesan petani jambu semua, senyuman bagi Mas Ali Agro Sukses. Semoga hasil panen berkah. Amin. Alhamdulillah.